Kembali kita perhatikan di match kedua atau di game yang kedua, masih mempertemukan dari pemain-pemain Kalida FC Wonogiri kali berhadapan dengan pemain-pemain Pandara dengan sisi warna oranye-nya. Kali ini kita nantikan serangan terjadi, masih umpan-umpan satu dua dilakukan pemain-pemain dari Pandara. Masih terlambat di sana, mampu kali ini pemain-pemain dari Pandara atau dari tim FC Wonogiri yang akan meraih kemenangan atau menciptakan gol terlebih dahulu. 31 kita nantikan umpan ke depan, tiba kali masih kuasai bola di sana. Di mana kali masih kembali dalam serangan dilakukan tentunya pemain-pemain dari tim Pandara berputar-putar mencari kawan. Kembali ke 16 yang terujuh, kita nantikan masih dari pemain Pandara kuasai bola dari sisi kiri, mampukah kali ini untuk bisa menciptakan peluang terjadi kemelut di tengah lapangan. Dari kedua kesebelasan masih saling merebut bola dan peluang terjadi. Oh, kali ini masih mampu diamankan pertahanan dari FC Wonogiri. 76 kuasai masih ada Piki. Kita nantikan di mana masih ada Piki di sana kuasai bola. Masih ada Piki, utak utik di sana. Terlepas betul ada mereka ada Angga. Kita nantikan masih ada Angga. Angkat sudah kali mereka dari sisi kanan mengajar berarti serangan yang terjadi. Masih ada Atitia. Kuasai bola Atitia, kita nantikan di mana serangan dilakukan. Kembali tentang tekanan yang masih terjadi dan tentunya kali masih dari pemain Pandara mampu gak kali menciptakan peluang, mampu gak kali orang 9 di sana. Berbahaya serangan dilakukan, congkel ke depan, mampu gak kali masih makan dan laki-laki masih mampu diamankan. Pemain-pemain dari pertahanan FC Wonogiri datang lagi serangan dilakukan. Kali ini masih kuasai bola di sana pemain dari FC Wonogiri, cukup agak kokoh kali ini pertahanan di sana dan di mana umpan yang tidak akurat dilakukan menghasilkan sebuah lembaran ke dalam. 0-0 di jalannya match kedua di game yang kedua, laga seru pada sore hari ini masih di Stadion Mandala Krita Jogja. Kita nantikan kembali datang serangan dilakukan di mana pemain-pemain dari tim Bandara FF 77. Kita nantikan mencoba membuang serangan di kuarter 5 di sana kuasai bola, mencoba membuang serangan tidak pada Haji Alin tentunya. Serangan terjadi, kita nantikan masih dari sisi kiri serangan dilakukan kuasai bola 16 yang terjun, mencoba membuang serangan tentunya dari sisi kiri, umpan terobosan dilakukan. Ya nampaknya kali ini masih kembali digagalkan dan tadi kali masih mencoba membuang serangan dari ancang-ancang. Masih kembali datang serangan dilakukan di sana. Masih mencari kawan kali siapa yang terjun di sana. Di mana kali apa yang terjadi? Bukan pelanggaran atau pelanggaran tidak kenapanya, masih sebuah tendangan bebas. Serangan terjadi. Masih melalui tendangan bebas dan yang kali ini milik dari pemain FC Wonogiri. Siapkah yang akan melakukan eksekusi tendang langsung dekat di umpan, kita nantikan. Ancangnya dilakukan di sana. Angkat ke depan, tiba-tiba peluang terjadi dan dibiarkan saja oleh penjaga gawang karena memang tidak berbahaya. Sebuah tendangan bebas tadi dimiliki dari pemain-pemain FC Wonogiri dan tentunya skor masih berimbang 0-0 laga di sore hari di match kedua di game yang kedua. Makasih sebuah tendangan gawang masih dari pertahanan kali ada Pandara FF. Kita nantikan 16 yang ketujuh masih mencoba membawa serangan lagi-lagi. Di mana kali masih kuasai bola 31 di sana. Mencari kawan, angkat ke depan 59 yang terima kasih. Datang serangan tindakan umpan terus terjadi. Kita nantikan, tidak ada pengawalan. Berbahaya tentunya dan sebuah serangan yang karena tendangan yang dilakukan masih tipis saja berada di sisi kiri gawang. Ada penjaga gawang Toren.
Angkat sudah kali toren. Siap aja terju. Masih mampu dikuasai. Masih mampu dikontrol. Di mana kali masih kembali datang serangan di anda. Dan nampaknya kali ini hanya bisa sebuah sepakan bajok. Tendangan penjuru atau tendangan bebas maksudnya. Kita nantikan. Ancang-ancang dilakukan. Masih mengejar bola di sana. Masih menjawab bambang serangan tidak akan terlalu peluang terjadi. Sayang di mana umpan tadi dilakukan dari pemain Upel Terbelewono kiri. Yang nampaknya kali masih mampu diamankan penjaga gawang Wahyu. Dan datang lagi serangan dilakukan. Kelihatan 31 di sana. Mencobakan membangun serangan dilakukan di sana. Ada kuasa wilayah kita dan siapkan yang diberikan. Masih dari sisi kanan Haji Alin. Masih ada Haji Alin sendirian. Kuasa sendirian kali Haji Alin. Umpannya tidak akurat dilakukan. Di mana kali masih mencoba membangun serangan dan kali masih datang lagi serangan 24 di mana pemain-pemain tentunya 11 kita nantikan dari pemain-pemain tentunya Bandara FF kita nantikan. Angkat ke depan maka masih ada Haji Alin kuasai bola kali ini. Umpan terobosan terbalik masihnya dan kembali terlalu terus nampaknya kali ini yang dikirim oleh Haji Alin. Gagal untuk bisa dikejar oleh pemain dari tim Bandara FF di sana. Menghasilkan sebuah tendangan gawang. Penjaga gawang balik Toren bersiapkan ancang-ancang. Toren angkat ke depan tiba-tiba serangan yang terjadi. Masih mau dihalau oleh pemain-pemain dari Bandara FF. Penjaga gawang Wahyu. Kita nantikan. Serangan terjadi. Kali ini masih dari pemain-pemain Bandara FF kuasai bola. Sampai ini masih kali serangan dilakukan di sana. Takut di kali ini. Dan apanya masih mampu digagalkan. Dari pemain-pemain 77 kuasai bola. Sendirian. Kita naikkan umpan terobosan di sana terlepas. Dan apanya masih ada penjaga gawang Toren. Dengan sangat tenang maju ke depan. Serangan kembali terjadi. Di mana ada Arif di sana kuasai bola dari pemain-pemain FT Wonogiri juga ke 78. Tentunya kembali kuasai bola. Kita nantikan masih serangan dilakukan dari FT Wonogiri. Berbahaya di sana dan masih terlepas sebuah umpan tarik tadi. Tentunya masih berhasil dikagalkan atau diamankan pertahanan dari pemain-pemain dari Bandara FF dan masih mencoba melakukan serangan ke pemain dari Bandara. Terlalu lama tidak segera diumpat pada rekannya di sana. Kembali datang serangan timur kali masih ada Arif. Masih disisikan kali pemain dari ada FT Wonogiri mengajar pula. Serangan terjadi. Masuk di melewat ada Karesi ke belakang dimana serangan dilakukan. Ada siapa yang terjadi dan nampaknya lagi-lagi masih belum mampu untuk bisa merubah kedudukan. Skor masih di bangka cepat 0-0 di laga jalannya match kedua di game yang kedua. Di mana kembali datang serangan di sana pemain-pemain dari Bandara FF 16. Kita nantikan masih mencari kawan, masih mencoba serangan, masih kuasai bola, masih kita serangan yang terjadi angkat sudah di sana. Di mana sebuah serangan masih kembali dilakukan dari pemain-pemain ada kita nantikan dari FT Wonogiri. Umpan kita masih melakukan serangan yang terjadi masih dari FT Wonogiri di sana. Dua orang tiga kali ini masih membayangi pemain dari FT Wonogiri dan nampaknya masih berhasil diamankan atau digagalkan. Menghasilkan sebuah lempar ke dalam dimiliki dari pemain FT Wonogiri. Ancang-ancang terjadi.
Gua sebelah di sana masih menjadi serangan dari FT One Nok kiri. Datang serangan dilakukan, datang tendangan dari luar kotak penalti percobaan tadi dilakukan yang tadinya lagi-lagi masih belum bisa merubah kedudukan. Kita nantikan masih kembali datang serangan dari pemain-pemain. Ada tiga besar dulu diikuti dari Pandara MF. Kuasa bola di sana menjadikan 77 yang diberikan. Serangan terjadi, kita nantikan angkat ke depan yang paling masih mengajar bola 9 di sana berbahaya, namun masih menjaga gawang Torrent dengan sangat tenang menguasai bola. Kita nantikan kembali kali ini serangan dilakukan. Akankah dari pemain-pemain FT Wonogiri yang tentunya kali meraih kemenangan atau mencetakkan gol terlebih dahulu dari sisi kanan di sana dari FT Wonogiri. Lagi-lagi umpannya tidak akurat terjadi dan serangan balik dilakukan counter attack di mana dari pemain Pandara kuasai bola umpan terobosan di sana. Torrent maju ke depan, disapu saja kali ini oleh Torrent penjaga gawang. 77 kita nantikan angkat melibatkan di sisi kiri peluang terjadi di mana pemain-pemain kali dari tim FTU warna kiri kuasai bola di sisi kanan. Masih ada Rodri, kita nantikan Rodri di sana kuasai bola. Rodri di mana tidak cermat kali menarik umpan dikirim oleh rekan-rekannya dari pemain-pemain tentunya FT Wonogiri. Di laga pada seru di sore hari ini tentunya dari Stadion Mandala Krita Jogja ada pemain-pemain tentunya FT Wonogiri yang berhadapan dengan Pandara. Kita nantikan pertahanan dari Pandara kuasai bola. Masih mencari kawan nomor 9 yang terjun. Kita nantikan di mana sebuah serangan terjadi. Ada 9 timbal kali masih kembali 1-2 umpan dilakukan pemain-pemain dari Bandara. Kembali terjadi perebutan di sana. Di curi pula kali masih ada Arif. Kita nantikan umpan serangan terjadi. Sayang disayang kali ini terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu. Angkat ke depan masih terlepas. Kita nantikan serangan dilakukan masih 9. Kita nantikan datang lagi serangan dilakukan dari pemain-pemain galera tentunya Bandara FF di sana dan datar disapu saja oleh penjaga gawang. Sangat tenang kali penjaga gawang dibeli dari Torrent tadi dari FT Wonogiri. Kita nantikan masih dari pemain Pandara di sana. Lagi-lagi sangat terangkat kali ini tangkapan dilakukan oleh Torrent di mana timang-timang pula Torrent. Cocor bola ke depan serangan terjadi di cocor saja di bola masih kembali datang serangan pemain di bagian kali ini masih kita nantikan dari aktif Wonogiri. Angkat sudah dilakukan di bola ini lagi-lagi dari FT Wonogiri. Disapu saja kita nantikan masih mencobakan membangun serangan di mana Rodri dipatahkan saja oleh pemain saja dari Bandar FF di sana. 3-1 mencari kali ini angkat sudah di depan terlepas tidak ada pengawalan nomor 9 dari Bandara kuasai bola dan lagi-lagi sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti dilakukan dari pemain dari Bandara kuasai bola. Kita nantikan di mana tentu kali ini angkat ke depan serangan terjadi serangan dilakukan masih dari perebutan dari tengah lapangan di mana terjatuh bukan pelanggaran. 77 kuasai bola dan tampaknya kali nomor 9 di sana terlepas tidak ada pengawalan
Lagi-lagi sebuah peluang emas yang kali ini masih mampu diamankan menjaga gawang Toren. Dan ternyata ambil luar biasa Toren di laga sore hari ini. Berulang kali serangan-serangan yang dilakukan dari pemain. Ada kali ini Pandara maksudnya yang nampaknya masih mau diamankan oleh Toren penjaga gawang. Kita nantikan kembali pasir belakang 5-28-3 tembakan ada Arif serangan terjadi, masih kuasai bola di sana, angkat ke depan peluang terjadi, dibiarkan saja oleh penjaga gawang. Kita nantikan di mana terjadi kali ini skor masih berimbang kacamata 0-0. Laga seru di sore hari di laga Trofeo. Di mana kuasai bola di sana. Masih mencari kawan. Masih mencoba membawa serangan dilakukan. Ada siapa yang terjadi masih kalau 6. Kita nantikan. Masih belum ada disisikan di kuasai bola kali pemain-pemain dari Bandara FF di sana. Seorang terjadi masih mau diamankan dan serangan balik dilakukan angkat sudah pemain-pemain tentunya bertugas di sana. Kita nantikan dan apanya hanya masukkan sebuah lemparan ke dalam. Ancaman dilakukan. Masih tentunya dari pemain-pemain FT Wonogiri. Kita menarik serangan kembali terjadi. Jauh sudah kali melibat di sana. Di mana kali masih ada serangan yang lebih dari pemain-pemain. Ada kita dalam pertahanan Bandara. Kuasai bola. Mencoba membawa serangan melibat dari sisi kiri di sana. Sebuah peluang emas terjadi dari pemain-pemain Jepang darah. Kita nantikan masih pekuas ke belakang. Mencari kawan cukup bersabar kali ini pemain-pemain dari Pandara. Kita nantikan. Masih utak-utik di sana. Masih 66 di sana. Ah sayang di sana umpan yang tidak akurat terjadi. Don wasit telah menyebelui di mana laga di match kedua di game yang kita sudah berakhir dengan 0-0. Kita lihat jalannya match ketiga sesaat lagi.